무궁화 꽃이 피었습니다. Makanan dan minuman yang terbuat dari es ini adalah makanan sejuta umat loh, siapapun suka. Tetapi jika makannya atau minumnya berlebihan akan membahayakan tubuh kita. Yuk kita tanya anak-anak, kenapa sih mereka menyukai makanan dan minuman yang terbuat dari es ini? Ayo kita simak. Kebetulan sekali kita lihat nih adek ini minum esnya banyak banget. Jangan banyak-banyak minum ya deh ya, gak baik loh untuk kesehatan. Nanti tenggorokannya gatel, kering, terus airnya batuk. Mau batuk gak? Kalau aku sih udah biasa minum es, gak akan batuk. Kalau batuk pun nanti sama ibu dibeliin obat batuk. Jadi gak perlu khawatir minum es. Cuma kadang kalau kebanyakan paruhku suka kembung, terus udahnya suka pusing-pusing sedikit gitu. Tapi kalau minumnya sehari segelas nggak masalah kayaknya ya. Soalnya enak sih minum es itu, menyegarkan sekali. Kalau udah minum es tuh rasanya itu bahagia gitu. Aku suka banget, tapi kadang-kadang aja sih. Kadang kalau lagi kegerahan aja minumnya. Tapi kalau lagi musim dingin enggak juga deh kalau lagi dingin, keadaan dingin gitu. Soalnya takut sakit. Ya gitu aja sih. Ah, lo ngapain sih? Ngapain orang? Aku sih gimana ya? Tergantung makanannya ya. Kalau misalnya makanannya panas gitu, kadangan minum es gitu. Kalau makanannya pedas juga suka minum es. Tapi gak selalunya sih. Soalnya gimana ya, dimarahin sama ibu. Ya kalau kebanyakan emang dimarahin. Tapi kalau makannya nyumput-nyumput ya gak apa-apa kali. Wow, es ya. Itu makanan favoritku loh. Hampir setiap hari aku minta uang sama ibu buat beli es krim. Apalagi kalau misalnya mintanya sambil ngambek gitu, sambil nangis-nangis gitu, pasti ibu langsung kasih uang. Terus aku beliin aja es krim di depan rumah, kan ada yang jual tuh. Ya terus aku makannya diam-diam. Soalnya kalau belinya kebanyakan gitu, ibu suka ngomel-ngomel gitu. Kalau aku sih suka es cendol, es dawet. Aku paling suka banget, soalnya memang dari kecil itu ibu suka beliin es dawet buat aku. Kalau es krim itu aku kayak gimana gitu, rasanya itu terlalu lembut, terus kalau ditelan itu langsung nyair gitu, maunya tuh kayak es batu yang keras, keringis maksudku. Jadi kalau aku favoritnya emang es cendol dawet ya, itu udah makanan tradisional ya, pokoknya makanan pribumi lah. Ya aku sukanya buatan Indonesia, jadi kan cinta buatan Indonesia. Iya es ya, itu minuman seger banget loh. Cuma kata ibu sama bapak kalau terlalu banyak minum atau makan es itu giginya bisa cepet rusak, terus bisa juga bikin sakit flu sama batuk. Iya, emang iya. Dokter juga bilang kayak gitu. Iya sih, emang begitu kan. Jadi ya makannya, minumnya jangan keseringan. Itu aja ya kalau menurut aku. Soalnya ibu bapak emang ngajarinnya kayak gitu. Ih, kamu manis banget loh. Ih, makasih ya. Aku suka minuman es, apa aja aku suka. Apalagi kalau dibeliin, ya aku suka banget. Cuma, kamu kok jangan banyak-banyak. Ya, tapi emang kenyataannya aku emang suka. Gak usah bohong, kalian juga suka kan? Ya, yuk, kalian suka kan? Jadi pesannya, nggak boleh terlalu banyak.
makan dan minum es biar tubuh tetap sehat dan bugar. Salam dari kita semua, jaga kesehatannya.